Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review Sheet Mask lagi. Untuk kalian yang ngikutin sejarah jerawat aku sampai aku sekarang udah bersih dari jerawat, tinggal bekasnya aja. Kalian pasti tahu kalau Secret Key adalah salah satu produk yang bisa membantu aku untuk menghilangkan jerawat, yaitu STE-nya. Ini adalah Starching Treatment Essence. Dan sekarang ini pertama kalinya aku cobain sheet mask-nya. Aduh, aku penasaran banget apakah dia sama atau enggak dengan Secret Key yang Starching Treatment Essence-nya. Yang pasti beda karena dia ada lembaran maskernya ya. Oke, untuk kemasannya sendiri dia itu hampir mirip dengan kemasan Secret Key Starching Treatment Essence. Kenapa? Karena dia bening, terus di dalamnya tuh kita bisa lihat ada essence-nya, terus ada lembaran maskernya. Terus untuk klaimnya sendiri, dia produk ini juga mengandung galactomyces. Terus ya, di belakangnya tuh ada keterangan mengenai informasi produknya, cara pakainya, dan juga ingredients-nya. Untuk cara pemakaiannya seperti biasa, aku bersihkan dengan cleanser, kemudian aku aplikasikan toner, baru aku buka masker ini, lalu aku aplikasikan ke wajah, dan tinggal aku tunggu sekitar 15-20 menit. Untuk klaimnya sendiri, katanya masker wajah ini berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, serta menghaluskan kulit wajah dengan kandungan galactomyces ferment filtrate di dalamnya. Untuk wangi dari masker ini, dia hampir sama dengan STE-nya. Jadi dia hampir nggak kecium kayak ada wangi-wangi bunga atau buah. Pokoknya mirip banget, dia kayak nggak ada wangi gitu. Nah, setelah diaplikasikan, tinggal aku tunggu sekitar 15-20 menit. Lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya setelah 20 menit. Aku diamkan masker ini. Ternyata esensinya tuh masih banyak banget. Dan kalian bisa lihat, kulit aku masih terlihat kayak becek gitu, glowy. Ada esensinya yang belum kering. Dan biasanya aku kalau seandainya habis pakai sheet mask seperti ini, aku pakai roller lagi, jadi supaya essence yang sudah ada di wajah aku tuh jadi tambah meresap. Aku suka banget pakai roller ini karena selain essence itu bisa cepat meresap di kulit aku, dia juga memberikan sensasi dingin. Overall sih menurut aku masker ini cukup rekomend banget. Selama aku pakai, aku juga nyaman-nyaman aja. Dan untuk hasilnya sendiri, dia langsung bisa kayak melembabkan kulit aku, menenangkan kulit aku dari kemerahan. Nah, yang namanya sheet mask itu biasanya kan hasilnya kelihatannya tuh bikin kulit itu jadi lembab. Tapi kalau aku lihat ya, kulit aku jadi kelihatan lebih cerah juga. Kalau misal lihat, ini adalah kondisi kulit aku yang bare face. Aku suka banget sama kondisi kulit aku yang sekarang. Untuk kalian yang kepengen beli masker ini, kalian bisa beli di Sosiola ataupun kalian bisa mungkin, kalau aku ketemu linknya di online shop atau di Shopee yang bisa aku temukan, nanti akan aku taruh linknya di description box. Karena waktu itu aku pakai produk-produk dari Secret Key, cocok di kulit aku, dan waktu itu aku kulitnya tuh sensitif banget, gampang merah, terus gampang jerawatan. Tapi selama aku pakai, ini cocok-cocok aja. Jadi aku cukup saranin untuk kalian yang punya kondisi kulit sama seperti aku, atau kalian yang lagi jerawatan. Tapi beberapa orang juga ada yang mengalami namanya tuh purging. Tapi aku nggak tahu ya untuk sheet mask ini apakah dia purging apa enggak. Tapi sih kayaknya sih enggak ya. Overall aku suka banget karena dia juga nggak ada wangi-wangian dan aku rasa itu cocok juga untuk kulit yang sensitif. Oke guys, aku rasa segitu dulu video aku hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!